Yo, balik lagi di channel gua. Sekarang gua lagi sama ini Akam sih. Nih. Anjay. Jadi rencananya kita lagi pengen nyari udang. Karena kemarin ini namanya Gibson. Dia dapat udang banyak banget. Jadi sekarang kita lagi pengen keliling-keliling lagi karena udangnya itu susah. Mungkin kita lagi nyari-nyari hewan-hewan yang lain mungkin karena udah sore. Jadi bagus buat hair pet juga ya, Con ya? Benar, mantap. Oh, ini nih. Nih, dapat ada kodok nih. Katak ya. Ini, Con. Ini, Con. Ambil bego itu pakai sayuran. Bego. Langsung jepret gitu. Nah, dapat. Jadi harpet pertama kita dapat katak. Jenis ikan juga. Goblok lepas lagi. Dia hilang. Ih. Gimana anjir? Ini. Ini jadi dapat katak. Mana, Cang? Coba, Cang. Ini kita dapat katak nih. Katak apa ini? Sawah anjir. Cang, tempat lagi, Cang. Anjir. Mana aja? Ini tuh katak sawah kan? Apa ya? Gue lupa namanya. Apa sih PG gitu? Gue lupa. PG mana? Vegetarian? Ini sama. Pijar, pijar. Iya, BG Fajar, Fajar Peria. Fajar Peria. Nanti lama sorangan ukur ilmu sampai di ngelaan. Pake aqua talian. Modalnya cuma di hungku kan, pake keong dia geprek. Telum gun we, pake kenur. Jadi misalnya setengah jam, baru detik mah pake angkat. Nang lalu itu doang kurangnya. Oh, apa dia nanti cipar? Cipar itu? Cemas permai? Iya, cemas permai. Emang ada danang? Ada tuh dapat rekomend dari si Mamang. Dapat rekomend dari si Mamang kalau apa sih? Pakai tutup kan? Pakai keong dia. Tracking kalau mas, kemudian dina atau dina aqua kan yang nyobongannya. Sudah tuh tinggal narik kue yang kita. Lingkar enam, bohan. Lingkar bohan. Oke, mungkin itu tinggal aja deh, mau bakar lah. Ini misalnya dia kan udah gerd gitu. Coba mau bakar, coba obat itu tinggal aja lah. Kita cian ya. Cian juri gitu. Cian hantu. Kurang cian serangan tuh, deket malam keramat memaleh. Orang kan kurang malam kan, malam malam kemis. Orang kan kurang ngalahan. Menang mereka pasti perapatan mas tengah nah. Sorangannya sih, sorangannya apa olah dun, apa apalah. Eh, cukup pecah parah. Jadi goreng. Ini apa kan? Tutup ini. Nih dapat nih, apa tan? Udah mau cuci perma dah, nih. Apa gua lupa namanya? Pejer paria bego. Soalnya ada garisnya itu. Jadi dapat dua hari ini, tadi dapat katak. Iya mah nya. Kali banget lo sisi jukut tiap jamnya. Udah. Karak yang para arwana malah aja mana. Ini ya, Con jadinya? Kita ke sana. Jejak si Icon. Gimana, Con? Kita ngajak malam, sayang. Sian jurik, goblok. Ini lumayan mencekam soalnya. Kalau daerah sini, Con. Seram. Tapi ini ada ini kayak tambang gitu ya, ya kan? Tambang gali ya. Tapi kok di situ lu rame, Chan? Iyalah itu kan musiman di atas.
Jadi hari ini gagal dapat apa? Dapat udang kampret. Ini si Icon jual tanah nih. Gimana, Con? Enggak. Kenapa, Con? Merah saya. Mana? Ini tadi. Susah anjir. Soalnya luas ya? Mm-hmm. Saringannya kecil gila. Harus ngerogoh ke tangan. Ini tempatnya lumayan serem ya. Con. Mm-hmm. Lah yang ini apa, Con? Lu baru lihat tadi. Ini luar air pembuangan. Masih ada yang nyisa nggak anjir sini? Jadi ini ada di kayak di apa sih, punya si Icon, dia maklar tanah ya. Ini bekas kolam berenang ya, Con ya? Iya. Halo guys. Anjing lo bocah-bocah kampret. Con, gelap banget, Con. Foto gede. Anjing, foto budu goblok. Ini nih lihat. Ini ikan. Ini ikan apa nih? Con, air. Itu punya siapa? Ini. Ini yang merah-merah nih apa nih? Ikan apa nih? Ini nih. Mas. Ini neng ini nih. Ya, ini neng ini. Di balik batu ini. Enggak di bawah, di bawah. Nah, 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 nah. Ini nih nih. Nih nih nih. Nih, yang gua aneh ini nih ikan apa nih? Tuh, itu di situ ada satu. Ada enggak? Bukan itu mah biasa. Itu. Nih ikan merahnya, Con. Nih. Lihat gak ada yang merah nih. Lihat gak? Itu udang anjir. Nah, iya emang ada udang gua masukin ini ya. Iya. Mati enggak ya kalau dibawa? Enggak. Ini udang gitu tuh. Bagi, Con nih. Ini udang lagi gede. Ambil lah pakai tangan. Nih. Aduh, Rege. Ini ada apa? Ya, paling segitu aja videonya dari gua. Cerita gua lagi nyari udang. Sebenarnya benar-benar ada udang ya. Cuman enggak tahu kenapa itu susah banget dapetinnya. Paling segitu aja ya videonya. Mungkin next video gua bakal siapin videonya dengan benar-benar ngerencanain buat videonya. Sebenarnya itu tadi itu video dadakan doang. Terima kasih yang udah subscribe. Jangan lupa subscribe, like dan komen video ini. Sampai nanti di video-video yang berikutnya ya. Semoga nanti gue buat videonya benar-benar dipersiapin ya. Ya udah, terima kasih. Bye.